Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Abadi TV. Kali ini saya berada di Jalan Salem, Blok A nomor 6, kawasan Perumahan Singgasana Bangil. Kali ini saya akan mencoba kuliner masakan Padang yang berada di Perumahan Singgasana Bangil. Buka jam berapa, Mas? Bukanya jam 7. Jam 7. Jam 10 tutup. Jam 10. 10 malam ya? Iyalah, jam 10 malam. Ini buka ada berapa cabang ya? Ada 3. Di mana saja itu? Yang pertama itu ada di Gondang Legi. Oh, Gondang Legi. Masjid At-Taubah. Oh iya, terus yang kedua? Yang kedua di Kalirejo itu, Mas. Oh, sama itu. Iya, yang ini di sini ini terakhir di cabang 3. Itu jadi. Sayur, iya, daun singkong. Sayur singkong ya, daun singkong. Daun singkong. Masnya asli Padang, enggak, Jawa sendiri. Oh, Jawa sendiri. Ownernya yang punya, ownernya asli Padang sendiri. Yang bapak tadi itu, iya, bapak tadi itu. Hmm. Kita coba nasi Padang yang baru saja beli tadi. Ambil sendok dulu. Ambil sendok dulu. Ini tempatnya deh. Kita nikmati ya nasi Padang. Oh ya, seperti nasi Padang-Padang yang lainnya, di sini ada nasi, ada sambal, ada lauk, dan sayur. Lauk apa, Cak? Oh, ini aku tadi belinya lauk limpa. Lihat ini, limpa. Wah, gede loh. Oh iya, jelas. Ciri khas makanan Padang. Lemak-lemaknya itu rendah. Mantap sekali. Tapi jam berapa tampaknya? Iku sayur apa ya, Bunda? Ini sayur nangka muda mungkin. Iya, nangka muda. Sing ijo-ijo iki. Nah, kalau yang ini daun singkong. Daun singkong. Kita coba ya, singkongnya. Oh. Ini? Sambalnya itu mantap. Dicampur dengan sayur, makin enak. Sayur nangkanya. Kemarin ini nenek saya bilang aja, kayaknya saya dibuat sama. Sayur nangka campur, lembut. Dan ini. Nah, saya mendadak sekali. Sangat padang.
kita coba pakai kerupuk. Itu tadi nasi padang yang barusan saya makan. Untuk rasanya enak, bumbu rempahnya itu khas Padang, mantep, cocok sekali dimakan di siang hari seperti sekarang ini. Saya sudahi dulu video saya kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anaknya pada mumpul semua, kangen sama maminya.